dengan konsensus yang 314.000 US dollar, artinya itu setara dengan 4 sampai 5 kali lipat Bitcoin, teman-teman, untuk Pi Network itu sendiri ya. Oke, rekan-rekanku semuanya, kali ini saya ada update informasi lagi mengenai Pi Network, silahkan disimak. Ya, teman-teman, kali ini saya masuk lagi ke dalam Twitter ya. Karena di sini untuk informasi mengenai Pi Network ini yang resmi adalah dari informasi core team ya, teman-teman. Tapi untuk informasi dari core team itu memang sangat terbatas sekali, teman-teman. Dan update-nya juga tidak setiap hari ya. Dan di sini saya mencari-cari informasi dengan sendirinya ya, teman-teman. Jadi saya berusaha menjemput bola untuk teman-teman semuanya ya. Karena di sini Pi Network merupakan koin cryptocurrency yang sedang viral dibicarakan banyak orang di seluruh dunia. Ya, teman-teman, saya menemukan Twitter di sini atas nama @dailywei. Ini dari negeri Cina ya kalau tidak salah. Di sini ceritanya adalah di Cina melalui penelitian dan diskusi ekstensif dan melalui pungutan suara yang demokratis, pioner akhirnya setuju dengan tingkat persetujuan 90% bahwa harga awal jaringan utama harus ini sekitar 314.000 US dollar, teman-teman, per satu koin Pi yang sejalan dengan nilai Pi Network. Ini kalau saya amati nilainya sangat fantastis sekali ya. Oke, teman-teman, jadi menurut Daily Wei ini yang di Cina ini melalui penelitian dan diskusi ya. Di sini ada pemungutan suara yang demokratis atau konsensus ya, dengan tingkat persetujuan orang-orang di sana atau di Cina itu setuju dengan harga satu Pi adalah 300.000 lebih. 300.000 dolar ya per satu koin Pi. Ini artinya sangat besar sekali ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga memiliki pendapat atau pandangan yang lain ya. Di sini saya hanya membacakan suatu informasi yang ada di negeri China, teman-teman. Jadi saya menjemput informasi mengenai Pi Network ya. Oke ya, teman-teman, kita lanjut. Dan di sini datang lagi Twitter, ini dalam bahasa China ya. Dan di sini saya terjemahkan artinya adalah satu Pi ini sama seperti tadi ya, teman-teman. Satu Pi 300.000 dolar lebih ya. Ini harga konsensus pionir global menurut postingan di sini ya. Kemudian di sini ada informasi lagi, volume barang dan jasa yang diperdagangkan ekologi tidak online. Saya tidak tahu harus beli apa. Bagaimana saya bisa memprediksi volume transaksi? Ini dari negeri China juga ya yang mengomentari tentang konsensus harga Pi Network. Di sini banyak sekali pionir-pionir Pi Network yang memberikan harga 1 Pi sama dengan 300.000 US dollar, teman-teman. Ini banyak sekali ya. Dan juga ada yang memberikan harga 1 Pi sekitar 6.700 dolar. Dan di sini kebanyakan harganya 300.000 US dollar, teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini tidak mantap sekali, atau apakah ini tidak masuk akal, atau apakah ini semacam lelucon, atau apakah ini seperti orang yang halusinasi? Teman-teman juga bisa memberikan pendapatnya dalam kolom komentar ya. Di sini saya hanya ingin membagikan informasi yang datang dari luar negeri. Biar rekan-rekan, kita lanjutkan lagi. Di sini saya membuka grup Indonesian Community Pi Network ya, atau komunitas Pi Network di Indonesia. Ini adalah bentuk grup Facebook, teman-teman, yang sudah banyak sekali pengikutnya ya. Di sini saya buka untuk informasi teman-teman semuanya ya. Dan di sini kembali lagi saudara Bapak Simon Petrus Tanio ini ya, memposting di dalam grup ini ya, teman-teman. Pi Network ini setara dengan 100.000 dolar tidak tinggi, karena Pi adalah untuk konsumsi, adalah uang untuk pertukaran,
agar nilainya tidak meningkat seperti kebanyakan spekulan. Nilai awal meletakkan dasar untuk masa depan dan meningkatkan seluruh dunia ini. Menurut Anda, 1 banding 100 ribu dolar, apakah itu tinggi ya? Teman-teman juga bisa memberikan pendapat teman-teman di dalam kolom komentar. Kemudian di sini ada lagi informasinya. Meskipun Pi memiliki 35 juta pengguna aktif, segera setelah mainnet diluncurkan, ia akan segera menjangkau lebih dari 500 juta orang. Dan setelah beberapa tahun pengembangan, 8 miliar orang di seluruh dunia akan mendukung. Harganya akan mencapai level yang luar biasa. Kemudian di sini saya ambil lagi informasinya yang berkaitan dengan konsensus ya. Sini beliau lagi, Simon Petrus Tanio ya, ini memberikan suatu postingan. Satu fraksi terhubung, lima berkah menguntungkan, gambar yang begitu indah harus diberi harga yang lebih indah dengan harga berapa. Di sini ada harga-harga konsensus yang diberikan ya, ada 1 pi sekitar 1 pi sama dengan 6.700 US dollar, 1 pi 31.000 US dollar, atau 1 pi 314.000 dolar ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tadi seputar harga konsensus terupdate ya teman-teman, yang mana semakin hari Binance itu sangat luar biasa sekali ya, yang mana dulu konsensusnya itu sempat ramai di harga 100 dolar, ada juga yang ramai di harga 314 dolar, kemudian ada juga yang ramai dengan harga 1000 dolar, kemudian yang baru-baru ini di negeri China yang mana memberikan konsensus sebesar 6.700 dolar. Kemudian yang paling baru ini yang saya rasa ini sangat tidak masuk akal sekali ya. Mungkin teman-teman juga memiliki pendapat atau pandangan yang lain ya. Yaitu 1 pi adalah sekitar 314.000 dolar teman-teman. Ini angka yang saya rasa sangat luar biasa sekali ya. Bahkan sekelas Bitcoin saja tidak mampu menembus angka seperti itu teman-teman. Bitcoin itu maksimal itu harganya itu setahu saya itu di kisaran 6.700 6.867.000 ya, 67.000 sampai bahkan tidak sampai 70.000 dolar teman-teman. Artinya untuk satu kurs rupiah itu Bitcoin itu tidak pernah mencapai 1 miliar ya untuk satu Bitcoinnya. Dan di sini kalau kita bandingkan dengan konsensus yang 314.000 US dollar, artinya itu setara dengan 4 sampai 5 kali lipat Bitcoin teman-teman untuk Pi Network itu sendiri ya. Oke ya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa memiliki pendapat atau pandangan yang lain. Kalau saran dari saya, selagi ini project gratis dan hanya klik tombol petir, apa salahnya kita selalu nyalakan tombol petir ya, karena sangat sia-sia sekali ketika kita kehilangan detik demi detik untuk menambang atau mining koin Pi Network ini ya. Ya rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya, jangan lupa silahkan klik tombol petirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.